Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube peternak sapi Kebumen. Hari ini saya review pedetan anakan dari pejantan Pak Kumpul, teman-teman. Ini ada pedetan bagus. Kita bisa lihat langsung dari videonya. Bagian pantatnya pun lebar. Untuk sapinya tinggi ya. Tinggi kurang lebih 120-an belakang punuk. Ini sing diton. Ini ada induknya juga di sampingnya. Calon jumbo, teman-teman, karena postur kakinya gede-gede. Terus postur pertumbuhannya ini melebihi pedet pada umumnya karena ini anakan dari sapi jumbo semua. Kulitannya tebal, ini gelambirnya pun panjang ya. Ini kalungnya yang bikin susah. Gelambirnya kelihatan pendek. Kalau dibenerin gelambirnya panjang banget ya. Nah, tuh gelambirnya panjang banget. Ini indukannya. Ini ibu dari sapi yang itu, teman-teman. Anakan nomor 3. Dulu kakaknya saya tak beli, terus adiknya kemarin enggak, ini adiknya lagi ditawarin, barangkali ada keminatan. Buat sampean monggo ya. Ini unik sapinya. Untuk air susunya atau puntingnya ya. Itu ada 5. Kandangnya benar-benar kurang tinggi nih kandangnya. Sapinya bagus, teman-teman. Tebel induknya. Oke. Kulitannya tebel indukannya, makanya pedetannya pun sama ya, tebel juga ini. Ini anakan asli dari pejantan Pak Kumpul. Kalau pengen tahu riwayatnya bisa ada video pas proses perkawinannya sama indukannya ada. Kepalanya junong, kulitannya lentur, lemir ya. Kaki-kaki gede-gede tuh. Cacaknya perlu dirapikan dikit. Sapan jumbo bosku. Oke, mungkin sekian videonya dari saya. Barangkali ada yang berminat, bisa langsung hubungi nomor admin. Ini umur sekitar 7 bulanan. Langsung hubungi nomor admin yang ada di bio Facebook. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube peternak sapi Kebumen. Semoga bisa memberi informasi terkait sapi PO khususnya di daerah Kabupaten Kebumen. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.